Universidade Católica Atmazaya, Jakarta, a carácter da Bolseira Timor-Urbana, a continuação do estudo e a área. Reitor Universitas Atmazaya, Jakarta, Indonésia, Iuda Turana, acompanha o o embaixador indonésia Timor-Leste, Octodorinus Manik, incluindo a Timor-Urbana, realiza a audiência ao presidente da República, José Ramos Horta, e ao Palácio Presidencial, Nicolau Labato, Bairro Dili, segunda-feira, né? Ambassador Indonesia Timor Leste Octo Dorinus Manikateteng e audiência né apresenta ba chef estado kono ba compromisso Universidade Indonesia Atmajaya Hodi Haruka Timoron Sira ba continue iha are oi oi ...nebe universidade ne iha kita berterima kasih Bapak Presiden Ramos Horta menerima uh, pro, uh, Rektor Universitas Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Taruna SPS, dan banyak hal yang uh, telah didiskusikan dengan Bapak. Untuk detailnya saya persilakan dengan Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Ya. Rektor Universitas Katolika Atma Zaya, Jakarta Indonesia, Iuda Turana Afirma, Universitas Katolika Atma Zaya Kontinu Simu Bolsero, Timur, Osira, Ia Are Saudi Publika, Ekonomi No Are Selutan. Eh uh, tujuan daripada, dan tentunya ada beberapa kegiatan lain ya, selain pertukaran mahasiswa yang sifatnya kepada aspek teknik-teknik pendidikan seperti kita Atma Jaya itu merupakan uh, the first private universities kan di Indonesia dan uh, banyak kerjasama juga dalam konteks teknis pendidikan seperti uh, bagaimana membuat satu lab yang terintegrasi kemudian uh, sistem pendidikan bagaimana teknologi pendidikan bagaimana kurikulum gitu ya. Dan tentunya selain beasiswa juga ada beberapa kegiatan yang akan ke depannya. Seperti misalnya ada perencanaan e, saat ini di e, di sini belum ada misalnya program studi psikologi. Durante audiencia sevistar uzeram zorta, apresia kompromisi husi Universitas Katolika Atma Zaya Zakarta, nebena fatinya prontindau, nebena fatinya prontindau simu bolseru Manuel Alves Olaninu Paiseku RTTLI,